Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anas Zahrin dedah perbualan individu dakwa Nilofa ajak kahwin. Siapa tidak kenal dengan usahawan Anas Zahrin yang terkenal di kalangan wanita dengan jenama tudung dan kosmetik keluarannya. Kejayaan yang dikecapi oleh Anas ini bertitik tolak kesungguhan dirinya yang mahu mengubah nasib keluarga yang dibesarkan sebagai anak petani. Zaman kanak-kanaknya membesar dalam suasana serba kekurangan dengan adik-beradik yang ramai memerlukan dia berusaha mengejar impian dirinya. Anas juga berkawan rapat dengan selebriti terkenal tanah air antaranya Nilofa. Melalui satu perkongsian yang dimuat naik di IG beliau, Anas telah memuat naik satu tangkap layar DM seseorang yang mengaku mengenali Nilofa dan sehingga dia mendakwa Nilofa ingin berkahwin dengannya. Pada 18 Januari 2021, beliau telah berkongsi satu hantaran di Instagram miliknya yang menunjukkan beliau menerima mesej daripada seorang individu berkaitan dengan Nilofa. Berdasarkan mesej yang diterima, individu tersebut menyuruh Anas untuk memberitahu Nilofa supaya menghubunginya kembali. Individu berkenaan juga berkata bahawa Nilofa ada mengajaknya untuk berkahwin. Mesej tersebut yang kedengaran lucu membuatkan Anas pening di pagi hari kerana telatah individu tersebut. Mesej itu berbunyi, "Salam bang, boleh suruh Nilofa tu mesej saya lagi tak? Saya serius perlukan bantuan dia. Dia kenal saya sebab dia ada ajak saya kahwin. Kata kat dia saya rindu dia ni. Nak sangat jumpa Nilofa tu. Kata kat dia sorry lah marah-marah dia sebab saya tertekan. Dia kata dia kena sihir. Sianlah juga Nilofa tu. Harap dia okey je lah. Abang suruh Nilofa tu mesej saya balik ya bang. Serius saya ada benda nak cakap dengan dia." Sementara itu, perkongsian ini juga menerima perhatian pengikut Instagram Anas yang menulis di ruangan komen. Ikin Nasik menulis, "Terhibur pagi-pagi. Adi Rafika pula. Ini lain macam." Farhana Milina pula menulis, "Dia mimpi apalah malam tadi sampai jadi macam ni." Tak kurang juga ada yang berkata, "Tak ketum gam." Dan ada yang berkata, "Siapa yang kena sihir sebenarnya ni? Dia kata Lofa kena sihir tapi dia yang cari Lofa minta bantuan. Aku terajang juga kan kau ni." Petikan daripada trending sangat. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.